Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama ni Beri, berjohir Peti Alfa menunggu calon 16. Saya ulang ya, 16. Saya merupakan calon dari jurusan perakaunan dan berada di kelas A7P2E. Saya berasal dari Pelpina. Pengalaman saya dalam bidang kepimpinan ialah saya pernah menjadi pembimbing rakan sebaya di sekolah lama saya iaitu MLS Kembali Pulau dari tahun 2013 hingga tahun 2017. Saya juga merupakan ketua DOF pada tahun 2016. Harapan dan impian saya adalah ingin membantu pelajar pada Kolej Matrikulasi Perlis dalam menyeimbangkan rohani serta jasmani mereka. Justeru, Kolej Matrikulasi Perlis boleh menjadi antara institusi yang terkenal dengan pelajarnya yang kaya dengan budi pekerti serta cemerlang dalam pelajaran. So, jangan lupa undi saya iaitu calon 16. Ingat ya, 16. Saya jangan lupa hashtag satu pangkah untuk jawahir. Salam sejahtera Tan Thai, nama saya Tan Ukin, boleh panggil saya Tan. Saya merupakan bekas pelajar SMJ Keyokuan Sekinchan dan saya asal dari Sekinchan, Selangor. Sekarang saya merupakan pelajar Kolej Matrikulasi Perlis, jurusan perakaunan, tutoran A8D2A. Saya pernah menjadi pengawas selama 5 tahun semasa saya sekolah menengah dan saya pernah menjadi pengemisi orkestra tradisional China. Harapan dan impian saya jikalau saya menjadi JPP ialah saya berharap semua pelajar boleh selamat dan berjaya untuk menamatkan pengajian matrikulasi ini selama 10 bulan. Dan saya harap saya boleh tolong korang untuk solve semua problem yang korang face. Dan akhir kata, dalam MX, Tan Kosin create your problem, but dalam KMP, Tan Ukin akan solve your problem. Undilah saya calon nombor 18. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Anissa Sharini binti Abdul Aziz Sukuni. Saya merupakan calon nombor 19. Saya dari jurusan perakaunan dan saya dari kuliah A3P2B. Saya berasal dari Tipo Perak. Saya dulu bersekolah di Sekolah Menengah Kebangsaan Raja Putra. Saya dulu pernah menjadi seorang biro asrama, ketua kem kepimpinan pelajar, nakibah dan saya juga aktif dalam melibatkan diri dalam pelbagai tugas majlis seperti pengerusi majlis dan sebagainya. Jika saya dipilih menjadi seorang jawatan perwakilan pelajar, saya ingin menjadi lidah kepada para pelajar untuk membangkitkan isu dengan lebih drastik kepada pihak pengurusan untuk meningkatkan lagi keselesaan para pelajar Kolej Matrikulasi. Ingat saya, Anissa Sharini binti Abdul Aziz Sukuni, calon nombor 19. Suka saya, undilah saya. Tak suka saya, pangkahlah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fizratul Syafira binti Sariman. Saya merupakan pelajar jurusan perakaunan dari kuliah A8 kelas A8P5A. Saya berasal dari Seri Kembangan, Selangor. Saya merupakan calon nombor 20 anda. Saya pernah bersekolah di SMK Paya Rumput Melaka selama 1 tahun dan berpindah ke SMK Subang, Shah Alam sehingga tamat bersekolah. Saya ingin menjadi JPP kerana saya ingin menjadi penyambung suara pelajar. Saya ingin memperjuangkan hak-hak pelajar Kolej Matrikulasi Perlis Gen 19. Sekiranya anda rasa saya layak untuk menjadi ahli jawatankuasa perwakilan pelajar sesi 2018-2019 Kolej Matrikulasi Perlis, maka undilah saya Nur Fizratul Syafira binti Sariman. Pangkah nama saya Nur Fizratul Syafira binti Sariman. Ingat nama saya Nur Fizratul Syafira binti Sariman. Salam Fizratul membantu pelajar.